pendirian banget sih sebagai laki-laki nih. Emang kamu gak punya pendirian? Hah? Ngapain kamu kemari? Neng Siva, cinta yang membawa aku kesini. Neng Siva, asal kamu tahu, demi cintaku padamu, aku akan abaikan semuanya. Marwa gimana? Marwa lagi. Orang aku lagi ngomongin kamu, malah Marwa. Neng Siva, jadi gimana nih? Aku udah pegel. Alasan. Neng Siva. Neng. Yang kayak begini-begini nih, yang namanya pengorbanan dalam cinta. Siva, kalau kamu gak keluar-keluar, aku ajan di atas genteng. Azan aja, kan kamu dikatain orang gila. Neng Siva, asal kamu tahu, aku gila karena cintamu. Ih, lebay banget sih kamu. Siva. Minta dikejar dia. Oke, siapa atut? Nek, temen-temennya udah pada nyamper, no. Nek, tapi jalan dulu ya, Nek. Iya sayang, hati-hati ya. Di sekolah yang pinter ya, belajar yang pinter. Nenek doain mudah-mudahan tapi kalau udah gede jadi presiden ya sayang. Amin. Dan terus ya Nek, terutama doa emak nih. Tapi inget banget nih pesan Bang Abu nih, doa emak itu bisa nembus langit ketujuh. Amin. Tenang, Be. Doa mama gak bakal putus buat Tebe. Apalagi ntar Tebe jadi anak pinter. Yang bangga siapa? Nih, kita berdua. Eh, bertiga sama bapaknya. Tebe janji sama emak. Kalau Tebe jadi orang kaya, Tebe pengen ngebahagiain emak. Tebe gak mau nikah dulu, emak. Sebelum bisa pergi ngaji emak. Lah, Be. Masa emak doang? Nenek mana? Nenek pergi aja juga dong. Kan nenek pengen. Kalau Tebe udah gede, Tebe mana tahu nenek masih hidup atau enggak. Waduh, Tebe jangan begitu ngomongnya dong sayang. Eh, kan nenek doain Tebe jadi presiden. Ntar kalau Tebe jadi presiden, nenek masih tetap hidup. Kalau bisa nenek jadi ibu menterinya. Tenang, Nek. Doa Tebe selalu buat Nenek. Amin. Yaudah, Tebe jalan dulu ya, Nek. Mak. Iya. Yeah. Iya. Assalamualaikum, Mak. Ayo, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya Allah. Gue kan udah tua, ya. Dikit lagi mati. Tapi kenapa, ya? Belum juga bisa pergi haji. Copot. Ijah, orang lagi ngelamun lu tepak-tepak gua kagetan. Ngapa melongo begitu? Sedih. Ya sedih lah, Jah. Gua kepengen banget pergi haji. Begini hari kagak kecumponan. Boro-boro pergi haji. Makan aja juga susah. Lah itu geningan tahu, bersyukur mah, alhamdulillah udah seger bugar begini, masih hidup. Makanya mikirin pergi haji mah orang yang kaya, orang kayak kita makan pagi sore bingung. Lah Ija lu jangan ngomong begitu, sampai tahu aja ya, itu yang namanya bulan jatuh dari langit sampai di depan sini berubah jadi manusia. Siapa tahu aja, ya dia malaikat nyamar jadi manusia. Eh, mak mau pergi haji, pergi mak, nih duitnya. Pergi mak, nih tiketnya. Siapa tahu lu nggak boleh begitu. Kalau itu bulan yang jatuh, kalau cecek yang jatuh, aduh mak, jangan ngarep deh mak. Saya mah takutnya nih ya mak ya, mak kagak pergi, mak jadi begini. Mak jadi begini nih. Mau lo, gua gila. Juga. Dasar. Sian banget, udah susah. Kali ya emak pakai gila, ribet lagi ngurusinnya. Insya Allah dah, biar bagaimana didoain, mak. Siva! Siva! Apa lagi sih, Sen? Waduh. Kamu marah ya sama aku?
Ih, ngapain juga marah sama kamu? Kalau aku marah, berarti aku kalah dong sama Amara. Ngapain juga sih marah diikutin? Yang ada, setan itu senang kalau kita marah-marahan. Tapi sikap kamu, Siva, nunjukin kalau kamu marah sama aku. Udahlah, nggak usah bohong. Ini tuh bukan marah, San. Tapi ini prinsip. Hidup itu harus punya prinsip, San. Emangnya kalau nggak punya prinsip, kenapa? 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 Kayak kamu, cowok pelintan jadinya. Aduh. Di depan aku, kamu bilang, aku sayang kamu, Siva. Di depan Marwah, kamu bilang, aku sayang kamu, Marwah. Pelintan banget. Ya, Siva, sebenarnya gini. Aku cuma jaga perasaan Marwah doang. Dia itu kan sepupu kamu, Siva. Bayangin sepupu kamu. Dan aku tahu kok dia naksir banget sama aku. Aku takut hatinya tercabik-cabik, Siva, karena aku. Aku juga gak mau lah, kasihan namanya cewek. Aku juga perasaan wanita dong. Kamu emang bisa jaga perasaan Marwah. Tapi kamu gak bisa jaga perasaan aku, San. Itu dia, Siva. Maafin aku ya. Ya, ya, ya. Berapa kali sih kamu minta maaf? Capek tau gak sih dengarnya? Oke, Siva. Mulai detik ini, mulai hari ini, aku kalau di depan Marwah, aku akan tegas. Aku akan bilang, aku sayang Marwah. Hah? Aku sayang Siva. Jangan marah dulu, belum selesai. Kita buktiin aja. Yeah, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Hasan, kok ngobrolnya di sini? Kenapa nggak di rumah aja? Marwah, ada sesuatu yang perlu aku omongin sama kamu. Ini penting. Tentang apa? Tentang hatinya, Marwah. Aku apa? Ayo dong ngomong, San. Aku lagi mikir, Siva. Hasan, kok malah cengengesan? Katanya mau ngomong. Aku... San, jangan, San. Jangan dibicarain di sini. Kalau misalnya kamu bicara di sini, orang-orang ngedenger gimana? Apalagi di depan Siva. Yaudah deh. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Masih gak bisa tegas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siva, Siva. Gimana sih nih? Kalau ada Siva, gue bilang sayang sama Siva. Kalau ada Marwah, gue bilang sayang juga sama Marwah. Waduh, repot kalau begini terus nih. Karena kamu coba pelimplan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siva. Gimana ya? Karena aku selalu menggunakan rasa sama kamu, Marwah. Rasa yang tersembunyi. Terus terang nih ya, aku ini sayang sama kamu, Marwah. Tapi Siva salah cari calon suami. Waduh. Udah kagak bisa ngaji, pengangguran lagi. Hah? Bang, sembarangan. Siapa yang pengangguran? Asal abang tahu ya, bapak saya itu banyak perusahaannya. Bapak lo kan? Lo nya? Hah? Bangga gua sama warisan. Ya jelas bangga. Kenapa? Karena saya berarti ditakdirkan untuk jadi orang kaya, Bang. Bayangin, jadi orang kaya. Tapi kalau gue sih beda. Kalau gue lebih bangga kalau gue diciptain sebagai ahli surga. Ingat, harta kagak bakalan bisa nyelamatin lo di akhirat. Bisa, kata siapa gak bisa, Bang. Nanti nih ya, kekayaan saya sedekahin. Jadi saya masuk surga, ketemu sama Bang Abu deh. Gak nyangka, San, ternyata ilmu lo sama Mesi Maruk. Aduh, sedekah cuma buat ngarepin surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sama-samain sama Bang Maruk. Enak aja, Bang Abu. Sadaqallahul Azim.